Halo sahabat foto, jumpa lagi dengan saya di channel Komiter Fotografi. Adapun fitur-fitur dari Canon Felix GL adalah misalkan yang fitur paling menonjol dari Canon Felix GL adalah dia kamera ini tidak memakai cermin yang refleks, tapi ini adalah cermin yang tembus pandang, tembus sampai ke belakang di film. Ini adalah timernya. Nah, kita lihat sahabat foto, tidak ada cermin yang bergerak yang naik turun. Coba saya kokang ulang supaya sahabat foto lihat. Saya kasih di speed yang low, speed lambat. Saya kasih di speed 1 second. 1 second, kita lihat. Nah, tidak ada cermin atau mirror yang refleks naik turun. Yang buka tutup tidak ada. Ini kalau kita sorong ke sini, geser ke sini, itu untuk depth of field atau dof. Ini untuk lock dof. Nah, kalau kita kembaliin ya, locknya terlepas, dofnya kembali ke normal, ke bukan open wide. Lock shutter ini ke bukanya, dan ini tanda L yang di ini itu adalah untuk lock ketika kita kasih tombolnya yang ada tanda warna hitam ini ke lock, akan terkunci shutternya, tombolnya akan terkunci. Walaupun kita kokang tidak bisa untuk kita shutter, kita harus kembaliin lagi ke depan ke open lock, work kita shutter, kita shoot. Nah, terus ada hot shoe-nya, bisa memakai flash, dan ini juga ini untuk mengunci atau menutup viewfinder. Kita kalau kasih ke sini berarti kita menutup viewfinder. Jikalau kita kasih ke sini berarti kita membuka viewfinder. Saya menutup dan saya membukanya. Nah, sobat foto lihat kan? Nah, ini sangat berguna ketika kita melakukan long exposure atau slow speed, agar tidak ada cahaya atau light leak yang masuk dalam film. Dan ini tempat baterainya, kita bisa buka dengan tangan. Nah, sekarang kita lihat ruang filmnya, tempat buka kompartemen ruang filmnya di bawah sini, bukan di atas sini. Ketika banyak kamera SLR yang bukanya cabut begini terus ditarik langsung ini kebuka, tapi yang Canon Felix GL ini buka di bawah sini seperti Nikon F2 atau kamera yang lainnya yang bukanya di bawah sini. Nah, buka. Nah, terlihat nanti dipasang filmnya. Ketika kita mau menguncinya, ini tidak ada tombol knobnya sini, tidak ada bunyi klik di sini ketika kita tindis atau kita press. Makanya harus kita kunci di bagian bawah kembali lagi. Oke, sudah terkunci. Sekarang saya coba untuk
memasang roll film. Saya akan pakai roll film 8BW200 cinema film. Kita menaruhnya di sprocket, di gigi-gigi sprocketnya ini. Kita masukin film, lubang filmnya ini yang ada lubang-lubangnya, masukin di gigi sprocket ini, terus kita tutup lagi kembali gini dan tutup. Nah, lalu kita kokang. Nah, sudah jadi kan, kita langsung kokang terus kita kunci. Kuncinya sudah, kita sekarang shoot. Oke. Dan siap untuk kita foto-foto.